Posko perbatasan darat di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara dinilai masih kekurangan fasilitas istirahat bagi petugas jaga. Hal itu dikemukakan Dan Ramil Sumalata Peltu Yusuf R. saat berdialog dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi yang mengunjungi lokasi pada Senin 3 Mei 2021. Fasilitas jaga dinilai cukup penting mengingat ada banyak personil yang diturunkan dengan sistem pembagian jam kerja. Petugas dari Polri yang akan bertugas selama pelarangan mudik ada 4 orang, TNI 4 orang, Satpol, Perhubungan dan tim kesehatan masing-masing 4 orang. Kunjungan ke perbatasan itu juga untuk mengecek bagaimana kesiapan warga dua daerah, baik Gorontalo Utara dan Buol, menghadapi larangan mudik. Hasil diskusi dengan Wakil Bupati Gorontalo Tariq Mudanggu, Sekda Buol M. Suprizal Yusuf, serta Kapolsek dan Ramil bahwa masyarakat sudah tahu dan peduli dengan larangan tersebut. Ia juga cukup senang baik Pemkab Gorut dan Pemkab Buol sudah punya kesamaan persepsi untuk mengantisipasi arus mudik dua daerah. Salah satunya warga dua daerah yang bekerja kantoran atau bekerja lahan di kampung sebelah tetap diizinkan melintas dengan syarat menitipkan KTP di posko pemeriksaan. KTP akan diganti dengan kartu pengenal sebelum ditukar kembali dengan KTP saat yang bersangkutan kembali ke kampungnya. Yang kurang di sini mungkin untuk petugas kebersihan, TNI dan Satpol kurang tepatnya, makanya kita menyewa nanti apa ya? Masuk untuk makan dan minum dan bulan puasa makan. Yang punya rumahnya menyiapkan nanti. Dan sudah ada kesepakatan juga dengan Pemkab sebelah. Sudah ya. Orang yang kerja ya. Jadi kalau dulu PSBB hanya kita yang bertahan. Ya. Kalau sekarang kan Buol juga dia juga ya, yang masuk. Di sini sudah jadi dua. Ya.